Selamat siang Pagi siang sore kapanpun Anda nonton channel saya ini guys Dimanapun dalam keadaan apapun Dalam kondisi apapun ya guys Gimana kabar Anda hari ini Semoga baik-baik saja Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Walaupun ini udah pada mudik lagi ya betul -betul Udah pada harus balik kembali ke habitat masing-masing Ke pekerjaan masing-masing Besok udah mulai pada kerja pada on ya guys jadi tetap semangat, tetap semangat. Udah nggak dari kecepit lagi, jadi mau nggak mau harus semangat. <tuh> eh, anda udah melihat sendiri kondisi alam kita kali ini. Barusan hujan lebat banget, guys. Ya, padahal saya mau berangkat, nah akhirnya ya, ya kita konten di sini aja. Kita tunjukkan produk-produk Master Golden di mana produk itu memang harus dimunculkan. Karena kalau tidak dimunculkan banyak yang lewat belakang. <tuh> jadi banyak yang udah sold out tanpa harus dimunculkan guys jadi kadang kita itu kangen dengan produk kita itu bisa lihat video karena udah ada udah ada videonya nah kali ini kita akan tunjukkan beberapa produk dari Master Golden ya ini untuk saya pakai sendiri ya ini udah tak ring barusan jadi ini untuk saya pakai sendiri ya seumpamanya anda menginginkan harganya juga berbeda karena ini kesukaan saya ya satu ya ini adalah natural gigi petir jadi ya, gigi petir asli natural temuan ya dimana batu ini merupakan batu sejarah batu yang terkenal dengan banyak sekali sejarahnya dan batu asli batu temuan entah dulu dulunya ini dibuat oleh manusia zaman dahulu atau orang-orang kuno orang-orang prasejarah atau gimana tapi yang jelas ini asli temuan guys ya ini bergaransi 100% asli temuan bentuknya sungguh sangat indah besarnya juga sungguh istimewa ya guys ini maka dari itu ini inisiatif kita bikin liontin guys sangat jarang sekali batu gigi petir yang bisa diaplikasikan tanpa di apa ya tanpa dipoles ulang langsung diaplikasikan menjadi sebuah liontin seperti ini guys Ya rata-rata kalau mau dibikin liontin karena batunya besar melebar itu jadikan harus dipotong dibikin akik, dibaru dibikin liontin. Kali ini kita gigi petirnya langsung guys. Ini asli temuan dan tergolong super. ya Kenapa saya bilang super? Batu ini gigi petir ini berasal dari bahan kalsedon kalau nggak salah ya. Tapi seratnya ya udah pasti kalsedon ini bukan salah-salah lagi, cuman seratnya ini serat lurus ya. Seratnya serat kecubung ini ya. Kedua, batunya tidak begitu besar, hanya sebesar dua jari telunjuk dan jari tengah saya itu masih lebih besar, guys. Nah, ini satu jempol, masih kurang besar dikit, ya, lebih besar dikit daripada jempolnya. Nah, ini lebih besar paling berapa mili. Dan layak untuk menjadi liontin tidak terlalu berat. Maka dari itu ini benar-benar tak ati atik ya, guys. Seumpama Anda menginginkan juga harganya juga lumayan karena ini tergolong batuan-batuan yang langka batuan-batuan yang klenik juga orang banyak mengklenikannya dan batuan-batuan yang ya layak buat dipakai ya nah ini bukan hanya sebagai unik antik langka tapi juga bisa dipakai nah ini menjadi leontin ini ringnya ini ringnya monel ini titanium guys ini kalung udah lama banget ya udah berganti ganti leontin ini enggak karaten ya karena ini titanium nah ini ini salah satu bukti bahwa ini natural nah ini ya kalau yang buatan baru itu sama sekali nggak bisa dibikin kayak gini apalagi kayak gini nih tekoan yang kinceling kayak gini ya oke okay, guys nah kita ngonten kali ini ngontennya nggak usah jauh-jauh ya karena cuacanya semesta belum mendukung kita lihat lagi yang lainnya gelang blackjet. Nah, nanti kita akan tunjukkan cara makainya juga. Ya. Gelang blackjet. Iya. Untuk membuat gelang seperti ini dari bahan kebumen, terutama giok Jawa, itu tidaklah mudah ya, Guys. Nah, kali ini kita menggunakan material black Blackjet itu sendiri ya banyak campuran materialnya. Ada yang campuran serpentin, campurannya itu, tapi yang jelas hitam ini kita sebut blackjet, ya. Kenapa? Kalau menggunakan Geo Jawa saya sudah ada beberapa pesanan dengan harga yang lumayan masuk. Cuman kita tidak bisa apa ya tidak bisa menghadirkan dengan sempurna. Jadi gelang blanket itu karena bahan Geo Jawa itu nyari yang tembus itu otomatis banyak cracknya jadi retak dalam. Nyari yang biasa orangnya tidak suka itu yang jadi kendala. Makanya itu saya onisati membuat blanket seperti ini. Ini golongan blanket yang nggak tembus kayaknya ya lebih kuat menyerap racunnya ya nempelnya juga sedikit nempel magnet ini kita bisa melihat sendiri ya tidak ada retak semuanya ada slab dalam itu biasa umum batu ya guys dan kayak gini aja buatnya juga susah-susah gampang ya guys ini karena nggak bisa fokus-fokus karena backgroundnya ini lubang loh guys backgroundnya sana jadi yang fokus sana kalau kayak gini ya fokus ini nah ini kalau backgroundnya kayak gini ya fokus ya Nah itu kendalanya kamera membacanya itu juga keseluruhan ya Coba tak fokuskan lagi Nah malah Kalau difokuskan malah bubar kayak gini guys Nah ini lah ini tangannya segede ini Kalau di sini sih masih oblo-oblo ya Ini pada bingung kan nanti Kita akan tunjukkan cara makainya Tangannya segede ini Seperti ini Gimana makainya Tangan saya itu ya nggak golongan kecil ya Ringnya untuk jarinya ring 9 guys Umum lelaki ya Nah ini masukannya gimana nah jarinya ini hampir muat di sini ini gede banget ini nanti akan saya tunjukkan cara makainya juga jadi kadang ada yang bingung makai dan nyopotnya gimana Oke kita bahas lainnya lagi jadi kita kali ini memang bahas produk-produk Master Golden yang baru jadi ya jadi harus di review ah ini yang fresh guys <tuh> hmm, hadir dengan sesuatu yang lumayan hmm, kenapa saya bilang lumayan karena di atas langit masih ada langit kalau saya bilang istimewa bagi saya istimewa bagi orang biasa itu ya 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 gimana gitu ya orang mandengnya gitu ya tapi bagi saya ini istimewa guys untuk sekelas Giok Jawa ya kalau lingkupnya Giok Jawa ini istimewa ya ini yang satunya Ya, Anda melihat Kio Jawa diproses dengan cara cutting nah, Ini sebenarnya untuk kio-kio dari Papua itu udah beberapa tahun yang lalu udah langsung diproses cutting ya Oleh langganan-langganan saya yang berasal dari Sulawesi Tapi untuk Kio Jawa ini tergolong baru loh guys Karena tukang cutting sendiri di daerah kami juga baru ada belum ada setahun guys Ya, jadi memang ya kita produkkan sendiri, Kio Jawa coba di cutting ternyata indah sekali, guys. Ya, dan kita menggunakan bahannya juga yang lumayan. Garansi tembus pelong guys. Ini. Jadi lebih terlihat mewah ya, guys. Mewah. Warnanya hijau juga mewakili ya. Mewah, hijaunya mewakili, kinclong ya tanpa borek ya. Nah, oke. Okay saya akan kasih tahu bahwa ini 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 hijaunya agak tua keren agak lebih tua dari ini ini hijaunya hijau seger ini hijau tua banyak yang suka yang tua juga nah ini ada semacam kayak titik-titik putih di sini nah ini jangan khawatir guys ya titik putih terus lumut ini yang kesini kesini ini putih ini bukanlah sebuah cacat pada geok jawa melainkan ini adalah sebuah karakter Geok Jawa itu sendiri dan ini dia akan hilang. Saya sudah beberapa kali mengamati dan telah hilang. Jadi hilangnya ini dia makin terlihat hijau dan makin terlihat polos. Itu yang namanya proses dari Geok Jawa itu sendiri. Ini adalah serpian kapur di antara batu lumut apa <tuh> di antara serat lumut, guys. Benar-benar hilang, guys. Nah, yang saya amati dari hilangnya ini, proses yang saya alami itu ternyata berbeda dari yang kebanyakan orang pikirkan, termasuk awal saya pikirkan. Gimana prosesnya? Kalau saya atau umum orang dipikirkan itu direndam, sering direndam dengan ini itu ini itu lama-lama akan plong. Tidak, guys. Malah ternyata Gio Jawa untuk Gio Jawa ya saya tidak beranu praktek dengan batunya lain. Jawa itu lebih suka dia didiamkan di suhu ruangan, ya. Setelah itu lebih suka dipegang-pegang kayak gini, guys. Ya. Entah gimana, benar, saya udah beberapa kali ada semacam titik kayak gini sampai hilang dan sekarang batunya udah hijau plong. Ya, udah lumayan ditawar harganya ya, karena untuk warna hijau plong kayak gitu ya prosesnya tidak sebentar dan juga bahan dasarnya juga tidak asal-asalan. Ini kalau hilangnya ini dan ini dia akan menjadi hijau hebat hijau cantik banget. Termasuk ini, ini ada putih dikit ya. Tapi itu sudah karakter guys. Ini udah mau hilang ini. Kalau baru jadi kemarin udah jelas banget. Dan ini insya Allah ya saya beberapa kali itu udah bilang ketingkatannya nanti prosesnya itu hilang ini putih ini. Ya, yaitu syaratnya sering dipakai, jangan sering terkena air tapi ditaruh di suhu ruangan suhu ruangan itu ya taruh aja ya terus sering dioles-oles pakai tangan kayak gini beneran serius ya, ya itu cepet banget iya kalau di rendam terus di minyakin di apa ini malah nggak hilang-hilang guys cuman kalau dengan proses itu hilang itu tak tunjukkan ya cara nune ilmunya <laughs> beneran guys indah sekali ya Oke kita akan tunjukkan cara masangnya ini bro gimana bisa masuk ke tangan ya saya tidak ada di sini ini kita ada di bawah keran langsung jadi kita tidak menggunakan ember atau apa kita cuci tangan dulu ya ini tangan saya agak kotor ya habis rekat-rekat rumah ya oke cuci tangan dulu nah sekalian dicuci ininya ya nah tujuannya nyuci itu ini pertama, ini dibasahin dulu. Kalau nah, ini udah mau masuk, Guys. Nah, nah, malah ini gampang banget, Guys. Ini. Ini malah langsung masuk ini, mohon maaf agak ngeblur tangan saya kalau megang layarnya, nah, bisa ya. Ini udah langsung masuk ya. Seumpama ini udah langsung masuk, Guys. Seumpama Anda itu susah, tangan Anda lebih besar dikit lagi ya. Karena daging itu kan fleksibel. Kita pakai ini enggak, saya tunjukkan mereknya, saya enggak di endorse ya. Nah, pakai ini, ini lebih cepat lagi, guys Tapi aslinya tadi udah masuk Tapi seumpama tangan Anda lebih besar dikit lagi Dari tangan saya Ini bisa menggunakan menggunakan ini Sunlight Jadi ini juga lebih Nah Nah Yang tadinya terlihat nggak akan masuk Akhirnya masuk juga Ini caranya kayak gitu, guys Begitu juga dengan ngeluarinnya Kalau ngeluarinnya sih saran saya lebih pasti harus menggunakan sunlight ya kenapa karena ngeluarinya biasanya lebih susah enak masuk ngeluarinya susah apa biasanya susah masuk ngeluarinya gampang <laughs> seperti itu ini dipakai bisa buat sehari-hari buat terapi tangan saya bukan golongan tangan yang kecil ya guys lumayan gede walaupun bukan gede banget karena saya jumpa sendiri banyak jari-jari yang sampai ring 12 untuk kiri edan toh ring 12 lah saya sendiri lumayan gede bukan kecil banget itu 9 12 anda bayangkan seberapa besar jarinya dan seberapa besar tangannya jadi ya itu variatif ya ini saya tunjukkan kenapa ring saya itu ring 9 supaya menunjukkan juga ininya lingkarnya nah ini kita keluarkan sedikit ya nah seperti itu ya jadi yang bingung Kenapa kok batu segini ini bisa masuk? Ya kalau ngepal kayak gini nggak akan bisa masuk. Tapi tangan anda itu fleksibel, ya. <giggle> Jadi bisa dimasukin gelang ini. Kenapa nggak bikin yang langsung pelong aja kita masukin ya? Ya nggak bisa loh guys. Langsung dibikin pelong aja langsung bisa masuk. Itu akan sangat longgar ya. Ketika anda gerak aja itu langsung mensulat ininya terus ya langsung selesai dia akan tiba atau jatuh dan pecah ya. Oke, okay, guys. <coughs> hmm, habis lebaran rata-rata pada. Oke, okay, kita kembali ke sana lagi dulu. Iya, yeah, oke. Okay. Seperti itu, guys. <laughs> di hari-hari yang penuh dengan drama ini, di hari-hari <laughs> kita setiap hari udah berapa ya kita nggak ngonten bolang pada saya sudah pengen banget bolang. Ya mau bolang di sini nggak hujan, kurung kabar dengar kabar sungainya banjir bos, nggak usah. Oke, sungainya buta bro, walah ya. Mau berangkat eh hujan lagi. Tapi ya, alhamdulillah Master Golden masih berproduk, masih produksi. Jadi ada ada gajah dan selalu lain daripada yang lain. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita bersama channel saya Master Golden. <coughs> saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jus. <coughs>